semalam Kani Batu cakap Batu kena cekup dulu. Cekup? Apa benarnya cekup tu, Cik Kia? Ish, kena periksa enjin lah. Itu pun awak tak tahu, Ahmad Zakaria. Cekup? Mana ada cekup enjin? Ahmad Zakaria, cekup. Cekup enjin. Lain betul lah yang dia sebut. Aha. Tadi dia kata bas kita datang. Tapi bas tu datang lambat sikit. Pasal dia cakap enjin bas tu kena cekup. Abang Zakaria, abang mesti ingat kita ni dah putus. Abang sendiri yang putuskan percintaan kita. Ya ke? Mana ada abang tergamak melukakan hati Nafsiah? Nafsiah sendiri yang menolak cinta abang. Nafsiah tahu ke betapa cintanya abang pada Nafsiah? Dan Naf juga terlalu cintakan abang pada waktu tu. Habis tu? Abang tak peduli. Abang juga tak indahkan cinta Nak. Macam mana nak menerima abang lagi? Sedangkan pada waktu tu, abang dah mula tergilakan Cikgu Hafsah. Mana ada? Pada masa tu, tak ada orang lain dalam dunia ni. Cuma nak pecah seorang aja. Sumpah. Abang Zakaria, tak payahlah abang bersumpah-sumpah lagi, bang. Perit sangat jiwa Nak pada masa tu. Nak harap, abang jagalah Cikgu Hafsah tu elok-elok. Abang jangan sisihkan cinta dia pada abang. Nak, apa yang nak meripik ni? Abang masih cintakan Nafsiah. Sebenarnya, Cikgu Hafsah tu yang gilakan abang. Abang tak gilakan dia. Apa? Kita yang gilakan dia? Alamak, Hafsah. Eh, Zakaria. Siapa yang dulu tiap-tiap petang duk melangok depan pintu bilik nak surat kemas tu, ha? Sampai nak boleh seorang pun tak senang? Sorry lah, Hafsah. Abang lupa yang Hafsah ikut sekali. Abang minta maaf ya. Apa-apa maaf-maaf. Mari sini kalau berani. Mari. Dasar pulas tengkuk abang tu tau. Janganlah Hafsah. Abang minta maaf lah ya. Sorry ya. Nanti bas sampai abang beli aiskrim. Sudah Hafsah. Si Zakaria ni perangannya sama lah perangan Cik Senin kita tu. Hai. Kita pula itu babit. Walau macam mana pun keadaan bas tu sekalipun, kita kena ingatlah. Kita ni nak pergi ke rombongan kesokan. Kita ni juga mengumbas ni. Ya, maaf. Salah aku yang buat sini. Maaf, Cik Kia. Ini kena ambil gambar ni buat bukti ni. Cepatlah sikit, Kia kamu ni. Sabarlah ni. Ini pun tak tahu mana nak duduk ni pun. Allah. Ini selesa juga bak ni, eh. Aduh! Cuma duduk yang elok. Cik Kia dah siap gambar yang elok. Kamu yang tak boleh duduk ni. Bila lagi nak berjalan ni? Aduh. Eh, Dreba. Awak ni nak minta duit suap ke apa ke ni? Saya dah agak dah ni. Eh, Leman. Tolonglah kau bawa bersama-bawa sikit. Tak tahu ke? Setiap bar rombongan kena cek enjinnya dulu. Aduh, aku ni pun panas juga dalam bar ni. Aduh, nanti dulu. Alah, Cik Kia. Awak ni lembab sangat tahu. Tak ada kaliber langsung. Eh, Cik Leman. Ini baru kan bar nak pergi ke Sokan Commonwealth. Kalau kamu nak naik haji, aku rasa tabung haji tu tutup. Kena asyik komplain kamu tu. Kalau Cik Kiah tu duduk dengan aku, dialah wanita yang bertuah. Apa sebabnya? Nah, kamu asyik tanya sebabnya. Ahmad Zakaria. Ahmad Zakaria. Betul apa kau cakap? Saya nak tidak duduk belakang boleh ke Cik Kiah? Boleh. Terus sebelah kursi Cik Senin tu ada kosong. Gila. Tempat ni hanya untuk Cik Kiah saja. Kita ikut jalan highway ke jalan lama ke, Cik Kiah? Jalan highway lah. Duit tu pun dah kirakan sekali, kan?
apa isi dalam ni? Ya Allah, beratnya. Ya Allah. Lesung batu. Allah, apa dia bawa lesung batu ke sukan kau mahuan ni, makcik? Oh, ya Allah. Anak makcik kirim. Dia kata dia tunggu kat pintu masuk stadium. Hai, Cik Kencana. Stadium tu luas. Jangan nak menghabiskan kederat. Tak tentu lagi jumpanya. Dia jaga tiket. Oh, si Adam tu kerja jaga tiket Sungai Commonwealth ke kat Kencana? Taklah kami tahu. Bukan Adam, si Nora. Si Adam kerja kat Kayu Hitam. Bila pula si Adam tu pindah ke sana? Dah dekat 6 bulan dah. Dia yang beli lesung batu kat sana. Murah-murah kata dia. Oh, Adam yang ini. Makcik Kencana, kalau gitu saya pun nak lesung batu murah lah. Lesung batu Bukit Kayu Hitam, dapat rasa lah. Kalau kamu tak pun, ada lagi dua dalam beg tu. Ha? Ya Allah. Oh. Kesian, dia sakit tu. Habis tu kita nak buat macam mana ni sekarang? Kita kena cari pengganti, Cik Kia. Orang tu pula kena mempunyai lesen mandu bas. Ha! Ha! Abang Rauf! Abang Rauf ada lesen! Ha! Abang Rauf ada lesen! Ha! Tapi... Tapi apa, Cik Mbun? Tapi dia belum keluar je lagi. Mbun! Kenapa awak cerita hasil rumah kita? Malu awak. Malu saya. Hei, tak guna betul awak ni jadi adik saya lah. Keluar! 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 Jangan banyak cakap ya. Saya ingatkan abang tak balik sebab pergi outstation. Rupa-rupanya abang kahwin lagi satu ya. Cinin, cuba sabar, cuba sabar. Oh, abang kahwin juga ya dengan Ratu Kebaya Pekan Kampar tu. Patutlah duit selalu tak cukup. Rupa-rupanya abang habis labuhkan semua pada Ratu tu. Shhh. Semua tu fitnah. Apalah kau pertengah cerita orang semua tu. Bohong. Bohong belaka, kau tahu tak? Cerita-cerita apa ni? Cuba abang tengok ni. Gambar ni, gambar ni, gambar ni siapa ni? Ni gambar siapa ni? Baik abang turun. Turun sekarang. Turun. Sini. Kalau tak pun tak turun, saya mengamuk kat sini juga. Baik turun sekarang. Baik turun sekarang. Pergi rumah mak sekarang. Turun. Macam mana ni Cik Mun? Takkan bas ni nak jalan sendiri? Masa Cik Mun nak pungut duit pada dia orang dulu, bukan main straightnya. Langsung tak boleh betul langsung. Sabar lah Cik Min. Kok sabar? Tu. Cik Kiah tambah usaha lah tu. Nasib baik Cik Kiah tu efisien, cepat dan tepat. Kalau harapkan AJK rombongan macam Cik Mbun ni, kami rasa kami tak pergi tau. Hai, berjaya juga kita pergi Cik Mbun. Alamak, tayar siapa tu? Macam mana tayar tu jalan sendiri ya? Jangan-jangan tayar Vespa Cik Lehman tak? Ha, tu satu lagi. Ah, itu spare tayar motor Kak Disney tu. Terer sangat. Apa Abang Lemon boleh buat? Boleh buat kami sekarang juga. Awak boleh take over rombongan ni. Awak boleh bagi jaminan kepada kami semua rombongan ini selamat berjalan lancar. Boleh? Tidak usah cakap banyaklah Abang Lemon. Dalam keadaan macam ni, mampukah Abang Lemon buat tindakan? Tali pun tangan pun tak ada. Cik Kia, Cik Kia tak usahlah bersedih.
kami masih memerlukan pimpinan Cik Kia. Cik Kia telah banyak membuka mata setengah orang yang masih samar. Betul tu Cik Kia. Kami semua yang ada sanggup meneruskan rombongan ini ke Sukan Commonwealth. Saya sebagai ketua penumpang sanggup menunggu sampai tayar bas ni siap. Betul tak? Betul.